Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya, di Bahau Jana. Hari di video ini kita akan nonton film. Nonton film yang terbaru emang ya? Iya. Jadi hari ini. Tapi sayangnya kita tunjukin movie-nya. Oh iya, nggak boleh. Tapi kita boleh tunjukin depannya doang. Apa ya, tahu peraturan? Betul sekali. Jadi kita di Red Sea Mall hari ini. Kita akan nonton film di sini karena alhamdulillah di Arab Saudi ini sudah diperbolehkan sekarang ada sinema yang bisa menonton film anak kecil ataupun dewasa, itu semua diperbolehkan sekarang. Ikuti terus perjalanan Bahrawi Channel. Pisang Bahrawi, jangan lupa didukung terus. Pisang Bahrawi. Nah hari ini kita mau nonton ya. Ada bowling. Bowling juga. Nah nonton apa sih? Tapi kita nggak main, nggak. Boleh karena tutup. Ada? Itu? Ada main. Tapi jangan tunjukin itu, tunjukin. Apa? Ada. Kamu belum kemul. Ya. Karena kita menonton kan. Cherry okay. Terbaru. Emang abang masih ini ya, anak kecil ya? Belum lah, enggak lah. Kok suka banget nonton ini? Enggak lah. Masa sih? Kok bang abang suka tapi. Jadi sebelum kita nonton kita harus makan dulu. Kenapa? Abang mau makan apa? Albek. Albek kan favorit bang. Iya tau tapi makan aja sesuatu cheap. Iya. Mau makan apa? Enggak tahu. Oh gitu. Jadi hari ini kita khusus family time. Vlog family time ya. Ma juga ayah juga enggak ditunjukin bundanya. Eh, enggak tunjukin deh. Enggak ada. Aduh. Ini masyaallah. Mewah banget ini mallnya. Ya sih, tapi Red Sea Mall. Semua ada ya di sini ya. Tapi ada sesuatu yang gak ingat itu adalah apa? Gak ada movie-nya. Tapi sekarang ada movie udah. Jadi sekarang kita gak perlu lagi ke Dubai ya. Biasanya kalau mau nonton harus ke Dubai atau enggak ke Indonesia. Ke Indonesia atau enggak ke Turki. Iya benar. Nah sekarang sudah di Jeddah ada. Ya, okay. Di seluruh Arab Saudi ada ya. Jadi mau nonton film apa aja ada. Yang dewasa, yang anak-anak gitu bang ya. Hah? Terus beli tiket dulu. Iya. Jangan lupa beli tiket atau nanti kan nanti gitu. Ya harus keluar. Dong. Pasti dong. Pisang. Hai. Jadi biasanya Pisang kalau nonton di mana? Di Turki ya. Hah? Di Turki nonton dan Indonesia itu. Ya. Sinema. Bioskop. Bioskop. Oh, sama ya. Pernah di Indonesia. Oh, di Indonesia pernah. Nah sekarang udah gak perlu lagi ke Indonesia ataupun ke Dubai atau ke Turki. Jadi bisa di Jeddah. Di Red Sea Mall ada, semua film ada. Tapi sampe ingat pas di Turki yang ice cream itu yang digituin. Oh gitu ya, bukan di prank kok kita. Hah gimana? Kita bukan di itu. Diapain? Di prank? Iya. Oh gitu. Kayak diomongin sampe dikasih abis itu ada. Itu diambil. Oh gitu. Sini bisa? Hah? Kerja bundanya. Iya, jadi bang seneng nih hari ini menonton nih. Iya, tapi abang juga kita terlalu awal. Hah? Jadi tadi setelah itu sholat. Oh gitu. Bangun. Karena teman-teman abang sholat subuh, jadi abang itu lagi.
Di mana? Malah tidur lagi karena sholat subuh. Iya, ini kondisi dan situasi di Red Sea Mall. Masya Allah, kalau siang sih belum begitu ramai. Nanti kalau udah sore, weekend, kondisi weekend di sini ramai banget. Masya Allah. Ya. Bang, mana bang? Hah? Ada gimana nih? Subscribe dong, jangan bikin nyasar. Subscribe dulu ya. Baru biar enggak nyasar ya. Mana nih? Sini. Sebelah kanan. Semua. Mall ini besar, ada depan makan. Ini food, ada KFC, food ada court, food court namanya ini bang. Ya, tempat KFC ada, makan Arab ada. Tempat donat tutup tapi ada. Semua ada. Jadi jam berapa kita nontonnya? Jam 3:45. Sekarang ya. Jam berapa? Baru jam 3. Masih 45 menit lagi bang. Oke. Hah? Oke. Oke. Lanjut lagi. Datang karena ada sekarang tempat movie sama ada tempat morning show. Jadi bisa dan nonton juga, ya. Oke itu kita ke sini. Saya abangnya ada demi sesuatu. Bisa aneh. Nonton berarti ya. Ya sama juga. Amin. Gitu. Jangan percaya KFC karena mereka bikin makanan ini. Ya. Jadi makan habis makan kita baru nonton ya. Iya, tanda kita sempat 3 atau 5 kan. Hah? Berapa sih kita sempat sih? Hah? Lupa. Apa? Lupa berapa menit? Aduh, berisik banget nih. Hah? Berisik banget, gak bisa nih. Aku kalau trik nanti marahin. Apa? Aduh, nanti aja kita mau pas makan, gak bisa dengar. Sorry guys. Aduh. Iya. Berisik banget, udah. Sebenernya aku masih gak itu. Habis makan yakin nanti baru ini ya. KFC, aku belum yakin. Habis makan nanti baru nonton kita ya. Ya, aku belum yakin untuk kenapa? KFC. Karena waktu itu pas kita pesan, ada orang itu katanya, kenapa makanannya dingin pas buka. Jadi abang belum yakin untuk makan. Takut. Thank you.
baru berarti ya? Mau nonton lagi nggak? Sampai mau nonton Raya. Oh, belum ya. Belum keluar, coming soon. Udah, orang itu tulisannya March 11. Kan sekarang udah April. Hah? Sekarang kan April ya. Tuh, March 11. Sekarang udah April. Iya, tapi kan di situ coming soon tulisannya. Itu Hah? Tulisannya in the cinemas March 11. Udah. Oh gitu. Tapi ayah itunya itu Tom and Jerry. Oh. Jadi? Sampai gimana? Nonton nanti aja. Iya. Iya tuh ada Nutella. Iya. Lihatin ya. Kenapa? Hah? Kenapa? Mau. Enak Nutella mau apa? Mahal nontelannya. Jadi bang, gimana tadi filmnya? Bagus nggak? Ininya bagus nggak? Tapi nggak boleh di videoin ya tadi ya. Jadi kita nggak boleh ini ya. Nggak boleh videoin dan nggak boleh diliatin. Bener nggak? Iya. Hah? Iya. Oke, next time kita nonton lagi ya. Sampai di sini dulu. Kita tutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bisa nonton Tom and Jerry. Itu keren itu banget baru. Ya. Keren banget ya. Jadi itu filmnya kayak setengah anak kecil dan juga dewasa juga bisa kok nonton itu. Benar enggak, Bang? Soalnya ada romantis scene-nya juga. Oh, gitu ya. Jadi intinya, tapi enggak ada itu kiss. Enggak ada kiss. Iya, bagus. Bagus itu. Jadi intinya kita kalau mau nonton film atau kita mau ke namanya sinema bioskop itu nggak perlu lagi keluar Arab Saudi. Jadi di Arab Saudi sudah ada dan kita bisa nonton di sini. Harganya juga terjangkau satu. Dan juga ada bowling. Ada bowling ya. Tiketnya hanya 50 rial kalau nggak salah tiketnya satu orang. Jadi kalau dulu sebelum kita ada di Arab Saudi biasanya harus ke Dubai atau ke Bahrain, ke Qatar, ke negara-negara tetangga supaya bisa nonton bioskop. Nah sekarang ini semenjak
adanya dengan bioskop ini, warga negara Arab Saudi ataupun ekspatriat sudah tidak perlu lagi nonton bioskop ke tetangga ataupun ke luar Arab Saudi. Jadi di Arab Saudi sudah cukup dan bisa kita nonton bioskop di sini. Jangan lupa dukung terus Bahrawi Channel supaya bisa share up to date berita-berita terbaru dari Arab Saudi, khususnya kota Mekah dan Madinah. Jangan lupa di share, subscribe, dan apa yang bisa? Like, subscribe, and share. Dan jangan lupa mampir ke Ibtisam Bahrawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.